Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menemani Anda semua dalam acara kesayangan kita, Semesta Bertilawah, Senandung Penuh Berkah, Alhamdulillah. Dan hari ini kita sudah masuk ke dalam babak 6 besar. Benar sekali, sekarang penggabungan 3 terbaik dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Assalamualaikum pemirsa setia Semesta Bertilawah Season 2. Kemarin kita sudah lihat penampilan spektakuler dari 6 besar peserta Semesta Bertilawah Season 2. Persaingan pun terasa semakin ketat, karena nilai yang didapat dari para peserta hanya terpaut beberapa poin. Pada episode sebelumnya, Ponpes Al-Quran Ariyadoh mendapatkan nilai terendah dan harus berusaha lebih keras lagi untuk mengejar ketertinggalan nilai di episode kali ini. Apakah Ponpes Al-Quran Ariyadoh mampu mengejar ketertinggalan nilai di episode hari ini? Dan apakah pondok pesantren yang lain mampu mempertahankan posisinya? Inilah Semesta Bertilawah Season 2. Nah, nanti peserta akan perform tilawah yang mereka akan diberikan ya. Tantangannya kita berikan dan mereka akan perform tilawah tersebut. Dan tentunya juga nanti akan ditentukan kira-kira mereka akan bawa surat apa. Iya, kalau begitu langsung saja kita panggil adik-adik. Tapi sebelumnya Koki mau ngasih tahu nih, bagi mereka yang memperoleh juara ketiga, mereka akan mendapatkan 15 juta rupiah. Juara kedua akan mendapatkan 25 juta rupiah. Dan yang juara pertama akan mendapatkan 50 juta rupiah plus umroh. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai keseruan ini. Ini dia peserta pertama kita dari Tangerang, Raudhatul Qura. Penampilan dari keenam-enamnya peserta ini luar biasa. Penampilan luar biasa, spiritnya luar biasa. Tayyib. Ya, sekarang kita ketemu dengan Raudhatul Qura. Iya, ini yang mendapatkan skor yang paling tinggi kemarin. Skornya berapa kemarin sayang? 185. Salah satu yang tinggi ya, 185 ya. Oke. Okay. Siap ya? Siap. Oke. Okay. Langsung aja ini dia adik-adik dari Raudhatul Qura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الشهاب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صدق.